Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali di saluran Pulibang. Nah, pada kesempatan hari ini kita dapat kesempatan untuk melihat-lihat suasana konter check-in bagasi maskapai penerbangan AirAsia menuju Lombok ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita lihat suasana check-in bagasi maskapai penerbangan AirAsia di counter X ya tepatnya. Iya. Counter X. Ini sebetulnya teman-teman untuk tujuan Lombok ini sudah mau habis ya. Dan kita nggak tahu untuk yang tujuan setelah itu, yakni tujuan Surabaya. Mungkin setelah ini akan tujuan dicampur dengan tujuan Surabaya. Jadi buat teman-teman jika sampai di konter bagasi ini, teman-teman jangan terlalu menunggu ya. Jadi teman-teman harus mengecek untuk waktu check-in bagasinya. Jika kurang atau 4 jam sebelum penerbangan, teman-teman langsung siap untuk antri di konter bagasi ya. Seperti ini. Nah, untuk berhentinya atau selepas konter atau penimbang bagasi untuk tujuan Lombok, seterusnya adalah konter masuk untuk tujuan Surabaya. Ya, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang menaiki maskapai Malaysia Airlines, jika teman-teman menunggu untuk counter check-in bagasinya dibuka, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman nggak usah untuk menunggu counter check-innya sampai dibuka. Teman-teman cukup ikut ngantri saja ya.
Karena di sini, misal kata yang dari pagi tadi itu penerbangan atau counter check-in bagasinya untuk daerah Jakarta. Nanti akan check-in bagasi di counter X ya. Nah, begitu juga dengan tujuan Lombok, itu juga di counter X. Nah, sebelum habis, sudah masuk check-in bagasi untuk tujuan Surabaya. Setelah itu Kuala Namu. Semuanya ngumpul di sini. Jadi semuanya amburadul di sini ya. Perhatikan itu. Nah, sekian dulu teman-teman tadi. Nah, itu tadi teman-teman untuk suasana check-in bagasi di counter X ya, untuk penerbangan ke Lombok. Nah, siapa tahu nanti kita lihat untuk penerbangan-penerbangan lainnya. Nah, jangan lupa like dan subscribe. Nah, tentunya kita akan jumpa kembali di video saya yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.